dibersihkan dulu ya Bunda. Setelah dibersihkan nanti kita kerat-kerat ya. Kita kerat-kerat seperti ini. Jadi nanti biar bumbunya meresap ya. Setelah itu nanti kita siapkan jeruk nipis ya Bunda. Jadi kita kasih jeruk nipis ikannya biar menghilangkan bau amisnya ya. Siapkan bumbunya, aku pakai kunyit, bawang putih, ketumbar, garam, sama kaldu bubuk dan merica ya Bunda. Nanti kita haluskan bumbunya ya, kita haluskan sampai halus. Aku haluskan yang ketumbarnya dulu ya Bunda. Kita lumurkan pada ikan ya, ini sudah halus. Tambahkan merica ya Bunda, merica ini pakai merica bubuk. Kemudian aku tambahkan tepung sedikit. Balurkan ya. Tadi aku baru tambahkan tepung maizena ya Bunda. Dan kita balurkan seperti ini sampai merata ya, yang di dalam-dalam juga. Jadi biar nanti rasanya lebih enak ya, karena bumbunya meresap. Jadi aku nggak kasih air ya, ini bumbu yang sudah kita haluskan. Tinggal kita oleskan seperti ini. Biar bumbunya meresap sekali ya, kalau dioleskan seperti ini tanpa dikasih dikasih air ya. Kita ratakan sampai rata, sampai dalam-dalamnya juga rata ya. Kalau sudah semua nanti kita diamkan dulu 15 menit ya Bunda, sampai bumbunya meresap, nanti baru kita goreng. Kita lumuri sampai semuanya terlumuri ya dengan bumbu-bumbu, baru kita diamkan 15 menit dan kita bisa menyiapkan bumbu-bumbu yang lain ya, untuk sambal ikan gorengnya ya, ikan gurami goreng. Ini sudah semua ya Bunda. Ini aku juga tambah ini ya Bunda, kecap Inggris ya. Kebetulan masih punya kecap Inggris ya, nanti biar tambah sedap ya. Kasih kecap Inggris. Nanti kita goreng ya Bunda. Ini kita siapkan minyak, kita goreng ikannya sampai kita makan sama sambal kecap jelantah ya. Jadi minyaknya ini minyak ikan dari kita goreng ikan, bisa kita pakai untuk bikin sambalnya ya Bunda. Setelah kering nanti kita angkat dulu. Ini untuk sambalnya aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Nanti kita iris-iris saja Bunda. Kemudian kita tambah dengan garam dan gula, kemudian kecap. Ini udah aku iris-iris ya Bunda. Bawang merah, bawang putih, cabai. Kita tambah tomat. Kemudian kita tambah jeruk nipis juga ya Bunda. Ini kita siapkan tempat. Kita masukkan cabai yang sudah kita iris-iris tadi. Kita tambahkan tomat.
tambahkan garam dan gula ya Bunda, sama kaldu bubuk. Kemudian ini jeruk nipisnya aku masukkan. Kemudian kita tambahkan kecap ya Bunda. Ini kecapnya dikira-kira saja. Biar ini ya bumbu apa garam kaldu bubuk dan gulanya meresap ke sini ya ke bumbunya. Setelah itu kita siapkan minyak yang hasil kita menggoreng ikan tadi ya, kita campurkan dengan ini bumbu ikannya ya. Jadi ini sambal untuk ikan gorengnya ya Bunda. Sambal jelantah ya, sambal kecap sama jelantah ini enak sekali Bunda. Nanti kita siapkan juga kemangi sama kol ya, aku kebetulan punyanya kemangi sama kol. Ini sudah siap, tinggal kita sajikan. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat ya, menggoreng ikan gurami dengan sambal jelantah kecap ya, enak sekali nih Bunda. Terima kasih, selamat mencoba. Salam sehat selalu ya.